بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حضرة المختارمين برو عليم برو علماء برو وبالخصوص ان كان قولو حرمتي لن تأديمي، تعديمي كيهجي هشيم محيمين عبد الله مختار كيهجي احمد نزار مختار كهادي بهر المتقين ingkang kaulo hormati lan kaulo taatimi poro pengasuh pondok pesantren Busnarul Makmur al mukarrom ki Haji Muafiq Amir al mukarrom Kiai Haji Lukman Hakim lan sedoyo keluarga besar pondok pesantren Busnarul Makmur Kiai Haji Amin Makmun ki Haji khalilurrahman, Rahman ki Haji Saiful Rahman kalian sedoyo ingkang boten sakit kau sebut setunggal setunggal ingkang nomor kali ingkang kau hormati sedoyo tokoh masyarakat sedoyo simpatisan sedoyo wali santri sedoyo alumni dan sedoyo santri ingkang hadir dalu punika Alhamdulillah Pertama-tama monggo kita sareng-sareng ngucap syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun maringi rahmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita sedaya sakit kempal teng dengan acara memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus memperingati haul pertama pendiri Pondok Pesantren Pustanul Makmur II Abah Kula Almarhum Kiai Haji Syaifuddin Zuhri Junaidi Ingkang nomor kali Salawat serta salam Mugi Tansah tercurahkan Dumateng bagi nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati Pertama-tama kula badhe ngucapaken matur nuwun sanget atas rawuhane pun panjenengan sedaya Mbok pilih wonten sangking ee uh, tempat engkang tepi, menawi tugi sekitar genteng tugi Banyuwangi tugi muncar sedoyo wali santri alumni matur nuwun sangat atas kehadirannya pun engkang nomor kali kaulo mewakili sedoyo keluarga pondok pesantren besar lemak 2 ngaturaken ngapunten ingkang kadah mbok pilih niki Inggih dalem suguh lungguh lan gubuh tasik dereng sampurna. Ingkang nomor 3 kawula mewakili keluarga Pondok Pesantren Pesaluma Makmur 2 khususipun ngaturaken matur nuwun ingkang sanget atas dukungan pun atas kepercayaan pun panjenengan pangestunipun pun wabil khusus bakda sepeninggal abah kulo panjenengan mugi mugi tasik sudi mendukung lan uh, maringi pangestu dateng pesantren pesasntren Busan Lumakmurrdua Kernten tanpa pangestu panjenengan, tanpa dukungan panjenengan, Ku kalian keluarga iki mungkin gih, boten sanggup mengemban amanah ingkang ditilari pun kalian almarhum. Dattuskula ngucappaken matur nuwon ingkang sangat. Ingkang terakhir kula ngucapaken ngapunten malih mbok pilih niki wonten e, kelepatan ing dalem ucapan kalian perbuatan. Kawula mewakili para keluarga sekaligus tuan rumah ngucapaken matur nuwun lan ngapunten ingkang kathah. أخر الكلام والله الموافق إلا أقوم طرق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير الا الله بسم الله ما شاء الله لا يسرف السوء الا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويؤلهم الكتاب والحكمة الآية wa qala aidan a'ud billahi minasyaitanir rajim ayna matakunu yudrikukumul mautu walakum tum fi burujim musayyadah wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha la yakbidul ilma intiza'an yantasiuhu min qulubil ibad walakin biqabdil ulama hatta lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa juhala fasuilu wa aftau bi ghairi ilmin fadallu wa adallu al hadis aw kama qol ingkang kula hormati ingkang kula muliakan para alim para ulama babil khusus sedoyo pengasuh pondok pesantren Bustanul Makmur 1 ataupun Bustanul Makmur 2 yang kami buatkan sakit sebutakan setunggal-setunggal wabil -setunggal, khusus Romo Ki Haji Muwafiq Amir Engkang kalau hormati pengasuh pondok pesantren Darussalam Blok Ki Haji Hashim Syafaat Engkang kalau hormati Romo Yai Mohaimin, soho kiai kiai lintuni pun, engkang buatan sakit kalau setunggal setunggal, tapi buatan ngurangi hormat dalam datang poro beliau beliau. Engkang kalau hormati bunyai bunyai ini kali ini Tadi jadi bunyai bunyai. Gaya. Engkang kalau hormati, nembesi pesanik ini nyebutakan bunyai bunyai Soho tidak turuni almarhum gih meniko almaghfirlah Romo Haji Saifuddin Zuhri juga semua jajaran pengasuh pondok pesantren Robit eh, Robi, Islam pondok pesantren Bustanur Makmur dua <laughs> dan ingkang kalau hormati para wali-wali murid santriwan santriwati para alumni para undangan hadirin hadirat sekalian rahimakumullah alhamdulillahirabbil alamin kita sarang-sarang muji syukur datang pun Allah subhanahu wa taala dene dalu menika kula panjenengan sakit ngerawi undangannya pun keluarga besar saking pengasuh pondok pesantren Bustanul Makmur II dalam rangka acara pertama mengperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nomor kali memperingati Halipun almarhum Al-maufurlah Ki Haji Syaifuddin Sufri. yang pertama niki kula repot niki sing sitok bunga, sing sitok susah niki engko sing didik sini bunga, bungah sikno susah teh bunga bunga. niki bungah riyen nggih pun soal lek memperingati muludan ikan bungah lek khon iki susah mestoga-moga saged bergabung niki mangke nggih rawuh kula panjenengan wonten ing tempat ing kamulyo niki semata masa Kerantan namung angsal pitulungi pun Allah Subhanahu wa taala. Boten krana sehat kula panjenengan sedaya. Kerantan kathah tiang engkang sehat diundang ya teko teka. Kirangan iki dugi mboten. Mboten krana sempat krono kathah tiang kang waktu sempat diundang ya ora Buten krono punya waktu yang banyak krono kaah tiang ingkang ga ada wekdal sampai lubar luber waktuk neku diundang Yo Teko padahal mundangi pin bulak-balik sing lewat W lewat undangan kalau nikimawan upo membeten izin yo botten dugi nih Untungnya isin, soalnya dia ini diundang orang teko, mosok saya ini gak teko pesan. Masalah nih acara sing si tok wow pekso kengen macok ni mahrib kudu mulai. Umbarang mulutan kok hol ni mulutan wayai. Jadi <laughs> ternyata rawo Panjeningan panjenengan krono niku kabeh tapi krono oleh pitulunge gusti Allah. Kahanan sampun diaturaken la haula urana daya wala kuwata lan urana kekuatan illa billah kejopo oleh pitulunge Gusti Allah. Aja ngomong aku iki omae cedhek karo masjid, mesti padhang bangunan masjid. Napa ngoten mboten? nyatane akeh omé oh wong sing ditembejet tapi gak tahu mampu masjid belas. Lha teng riki niki lho karwan wis anek pondok gedhe muaju. Nyatane sing waduh-waduh niki. Dadi kabeh niki krana oleh pitulunge Gusti Allah. Mangka ne kita sarang-sarang muji syukur ingkang kathah sanget. datang pun Allah subhanahu wa ta'ala atas setelah nikmat karunia terutama yang akan sabun pula mugi-mugi selalu langgeng mugi-mugi selalu i nabaniku istiqamah mugi-mugi selalu abadi sehingga kange nyedek-nyedek wonten ngarsani pun Allah subhanahu wa ta'ala Nomor kali sholawat wa salam mugi kaaturaken wonten ngarsa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Al Imam at tirmidzi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awalan nabi bi yaumal qiyamati aktharuhum alayya utaman utamane menungso api-api e -api menungso besuk ana ing dina kiamat mungguh aku kanjeng nabi Muhammad yaiku wong kang nalika urip nang alam dunya iki gelem maca lawat, gelem ngakeh- ngake nih macasholawat. Mila wonten ing forum ingkang terhormat Niki Kulo ngajak dateng pulau kiayamba umumipun pun datang panjenen sedaya Monggo lisan-lesan kita selalu ditelestali kalian wasan sholawat tidak ada lain tujuannya namun kepingin. supados kula panjenengan benjing teng yaumil qiyamah didadosaken umat kang paling mulya mungguh Kanjeng Nabi Muhammad. Krana selawat niki apeh ya enek sing duwa, enek sing cendek nggih. Wes sakpo sampean sing duwa sing cendek ya sing, duawa, sing, duawa, sing duawa, lagi ngetren selawat nariyah nggih. Ana neng salawat sing tuwa wis salah ngoten macane ping 1444 iku dua diwaca ngulan ora mari-mari. Sing akhire moco nek kepengin cepet moco ris gak ora Allahumma sholli salatan Kalimantan Selatan. kalau jenengan di waringi penak ya sing penak mawon ya sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sallallahu ala muhammad sing paling menak enten selawat sing cepet nih duit. niki sing enggak ada Pak Gofur mengke kersane diijazain jenengan ya niki semangat ya, nek nek selawat kok cepet ngetokne ni duit niki Niki Pak Gofur nih, wadah solawat golongan yang ketok ini duit ini ada. mugi-mugi kalau panjenengan tidak seakan tiang engkang selalu gemar membaca solawat, engkang tujuan ini pun buat malih. Kepingin kalau panjenengan sedaya dari umat ya kanjeng kan ini, Nabi binjing teng tinten kiamat umat yang termulia di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam krono wow, wau sepakat ini nyerita ini bunga disik ya mulutan disik ngatengi. Wonten emo katimah kula maturakan ayat datang panjenengan kusi Allah matur lakot manallahu alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulam min angfusihim al-ayah yakti teman-teman ini ku, bahasa Indonesia ini no, apa ya? yakti teman-teman ini bahasa kitab kitab ku ini kan lakot yakti teman-teman sungguh, sungguh, sungguh cukup yang telung Jadi... sungguh benar mboh pokoknya yakti teman-teman gusti Allah niku paring anugerah makanya dawe lakot mana mana niki adalah anugerah. Lah, anugerah ini adalah merupakan pemberianipun Allah, peparingipun Allah yang nilainya lebih besar daripada langit bumi seisinya. Maka nih, mature lakot mana? kranten peparing niki enten tiga kan? Setunggal anugerah. Nomor kali, hadiah. Nomor 3 napa? Piweweh, nggih? Piweweh. Niki nilene beda-beda niki. piweweh niki paling rokok Tali Jagat sapak, cukup nyok tak kei ngono cukup wis. Iku piweweh. Terus rokok Tali Jagat regane pira? 15.000, Kang. sampeyan tak kei anugerah kang opo rokok sak pak pantes beten pantes rodok munggah mane nopo hadiah Lihat hadiah nilainya agak besar nih, Mengane tengah bang bang nih hadiah expander hadiah enova lek tengene yai hashim hadiah umroh Mangkane lek jenengan kepengin oleh hadiah umroh daftar teng Yai Hashim Soale jenengan daftar wong 10 kula berarti gratis setunggal. Mangkane mumpung enten kula promosi. <laughs> Padahal adik kula nggih ada umroh tapi kula kalah akan kersane Yai Hashim mawon <laughs> nah, itu hadiah, nilainya lebih besar daripada pemberian pemberian makanya orang pantas sampeyan tak hadiahi tapi mek rokok utawa sampeyan tak kei rupo enova wah oh, gak berarti pantas hadiah tapi rupa enova hadiah tapi rupa umroh kirangan ini kemengke termasuk piweweh nopo hadiah nih nun hadiah nih yeah? berarti rodok gede sidik mateng <laughs> nggih le tetapi kalau anugerah tidak ada bandingannya. mana niku, makane Gusti Allah matur ya. Lakot mana? Bukan lakot akto, bukan lakot ahda, tapi lakot manaulahu. Yakti Gusti Allah teman-teman paling anugerah berarti nilainya lebih besar daripada langit bumi saya sini ternyata anugerah niku tiga ini apa? alal mukminina buatan tiga ini bani israel zaman bian buatan buatan tiga ini kaum ad buatan tiga ini kaum lut tapi tiga ini alal mukminina datang tiang-tiang kang podo iman dan saya yakin, seyakin yakinnya engkang dugi tengriki benar-benar orang-orang yang beriman karena sudah didahului dengan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Berarti anugerah itu ya diberikan kepada kita, bukan diberikan umat-umat yang terhulu, memang diberikan kepada kita. Niki hadiah anugerah ya apa sih? Kok suampe Gusti Allah dawe lakot mana ini? Hadiahnya apa tuh? Ternyata terusannya ayat idba atafihim rasulam min angfusihim. Jadi secara kasar ini Gusti Allah ngelahirakan kanjeng Nabi Muhammad. Sing kanjeng Nabi Muhammad ini bukan bangsa malaikat, bukan bangsa jin, bukan bangsa iblis bukan bangsa waib tapi min angfus bangsane kula panjen dengan sedo jadidi kesimpulan Kanjeng Nabi ngelah Gusti Allah melahirkan Kanjeng Nabi Muhammad wanten ing akhir zaman niki ternyata buatan gemen gemen niku anugerah niku buatan pemberian buatan piwew tapi anugerah yang nilainya lebih besar daripada langit bumi saya ini kok ngerti le, nilainya lebih besar daripada langit bumi saya ini kalau nyuplik wanten salah pun hadis kutsi dipun iwayatakan Gusti Allah matur laulaka laulaka ma aflak niki untuk menyatakan yen Kanjeng Nabi niki ternyata memang anugerah yang nilainya lebih besar daripada alam semesta laulaka upama duduk krana Muhammad Sampai ping pindun iki, laulaka upama duduk krana sira Muhammad maholakul afla. Aku gak bakal dadekne alam semesta. Dadi entene langit krono entene kanjeng Nabi, entene bumi krono entene kanjeng Nabi. entene kula panjenengan sedaya ya krana entene kanjeng Nabi, entene surga, <Sessus> entene neraka, entene siratal mustaqim, entene hisab, entene lailatul qob, lailatul qadar niki kabeh krana entene kanjeng Nabi. Berarti kosok baline ka umpama Gusti Allah orang lahirne kanjeng Nabi mongko gak bakalan enek langit gak bakalan enek bumi gak bakalan enek suwargo gak bakalan enek neraka gak bakalan enek alam semesta mongko ditinjau sangking hadis niki mongko gusi Allah ngelahirakan kanjeng Nabi Muhammad niki adalah merupakan anugerah krono niki anugrah kangge kula panjenengan tuntutane napa tuntutane dijawab kalih Al-Qur'an qul bi wabirahmatihi, wa bi falyafrahu ngomongo sira Muhammad kanthi anugrahe Gusti Allah lan rahmate Gusti Allah fa mongko podo bunga jadi nikmat apapun saja yang diberikan oleh Allah datang kulo panjenengan sedoyoniki niki tuntutane pun kulo panjenengan kangen bunga Ye? tuntutani pun kulo panjen dengan kangen bunga ojo kanjeng Nabi Muhammad ya awak edwi lahir nih ibu ya tenang awak edwi nih ya. ibu ibu ngelahir nih anak edwi kan ngerti ya. nih kemudian lahir dalam keadaan waras sehat nih ya. komplit jenengan bunga nong ya beten bunga jenengan mulai dikei duit sekat ewan bunga ya nong Sopo sopos yang harap ngekei tapi kan jelas bunga niku, Bunga, soalnya nopo niku merupakan nikmat Nopo malih niki lahir kanjeng, kanjeng nabi. Mongkok ketika kanjeng nabi lahir sing bunga, bukan menung soto. Gusti Allah niku melak bunga. Sampai tong berjanji niku, dipun sebutakan. ya Jibril, saat ini ya Jibril nanti nadi fi sairil makhlukat min al min ahlil ardi was samawat coba niki gusi Allah matur teng malaikat Jibril Jibril makhluk kang ono langit bumi undangan soalnya aku saiki iki arep melahirnya kanjeng Nabi Muhammad coba ketika kanjeng Nabi Muhammad lahir dosim ini wadud jadil toroban wastib saro aras ah, juget arus jenengan nanti semerap aros nggak mbak dan yang nate nih. tapi dengan lahirnya kanjeng nabi arus ini kun nggih. nih makanya jenenge bunga niki minimal gak joget utawa minimal mesem nggih. Wong bunga niki minimal mesem utawa guyu nggih berarti tuduh bunga jadi upama jenengan niku ngentenaken acara muludan arep tuku ndo gak duwe duwit arep keselamatan gak duwe duwit nang omahe mesem dhewe guyu-guyu dhewe lek ditakoki nyapa mesem aku lagi bunga krono lahir kanjeng nabi ampun enten apa mboten sing lakoni kaya ngeten iki lek enten berarti stres kabeh <laughs> minimal mesem jadi waduh harus bisa goyang-goyang kenapa? karena saking bunga lahirnya kanjeng Nabi malaikat yang dikumpul ini sinten malaikat Jibril nalika kanjeng Nabi lahir terus bunyi waduh jatil malaikatu tahlilan wa wastiwfaro dengan suara serempak dan kompak sambil mengatakan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa allahu akbar niki bungae para ya? malaikat napa cukup niku mboten kanjeng nabi dhewe niku melok bunga kanjeng nabi mangkane lek ditakoki pertama kali sing ngenekne mulutan niku sapa jan niki lagi viral niki nggih mulutan itu Ah itu karena yang mengadakan adalah al-fatimiyun salah niku pertama kali sengenek nih mulutan nih kanjeng nabi niku badan enten lintun nih keranten nopo salah setengah lepontinten kanyen nabi tidak kau kalian sahabat kanyen nabi nopo anjingan kok perintah datang umaté kangen poso dino senen. Tadi kangen poso dino senen Maka nih kulo lek dino senen disunat nih poso alasannya opo kanjen nabi jawabnya emang orang kalimah fihi Wulidtu tu krono dinosenen aku di lahir nabi muni kau yang ngatain bunga nopo susah bunga ayo sopo sing ngarani lek pertama kali singen ini malu tantu tuh nabi berarti gak tau mau hadis niki berarti mbak nanti maca hadis ini mas mangkane senengane sebit Bid'ah, -ah, niki bidah mulutan gak tahu no zamannya kanjeng nabi tahlilan gak tahu no zamannya kanjeng nabi lu opo oh, oh, kabe sing gak ono zamannya kanjeng nabi terus kemudian sak niki dilakoni koyok mulutan tahlil niku diarani Bid'ah kemudian sesat lelek ngoten niku kabeh sesat sapa teng donya niku sing buatan sesat zaman lungguh niku sesat nggih okay. apa meneh nek lampune apa lah wis niku sesat kabeh niki Opo meneh gak mulih-mulih lekak gak dikek mangan si alah niki betahe tambah gedhe niki wis dikek rokok dikek piring mboten di mboten dang solawatan, cek ngenteni kresek resek sing teko kok ya mentolong ngoten niki niku wis wong pira niki enten dong rawe nih kekes, tiga emang kan kabeh nih kek, emang jenengan gak tiga kresek. yo ojo nuntut lah, wes cukup tiga emang kan cukup, wes untung tiga emang tapi kok yo rene sepisan gak tiga berkat, min, <laughs> jadi setuanya nih ki adalah nopo. Buatan enten, zaman kanjeng Nabi buatan enten, fasilitas-fasilitas yang seka buatan enten napa kemudian niki diarani bid'ah di lihat niki kafe diarani bid'ah sopos yang buatan bid'ah sopos yang buatan sesat sing paling ga enak niki sing ngomong niku soalnya apa sing ngomong zaman kanjeng nabi aneh apa ora berarti kan bid'ah <guruh> nih <tuh>

bapale mboten enten pit ah donyone iki mboten rame nggih gara-gara pit ah donyone iki rame lek mboten lek mboten entet pit ah jenengan ajeng eta masjid numba unta kudu napa niku cagake napa niku glugone kurma kan ngoten nggih kan mboten rame gara-gara bidah niki akhirnya dadi rame cuma enten bidah sing elek enten bidah sing apik sedaya tradisi ingkang kita lakoni dan slametan isra me'raq akhor niku bidah tapi bidah hasanah niki kudu dipilah-pilah sing kaya ngoten niki lek mboten dipilah-pilah akhire wong mlebu neraka kabeh ora enek ora enek sing mlebu nang swarga naudzubillah min mindalik mangkane tuntutan kula panjenengan atas lahir kanjeng nabi niki adalah bunga lah carane bunga niki piye ya macem-macem okay. nggih sing joget-joget ana sing niki nyunduk endok niki lek mulut mboten metu kok ngene acara nusulul qur'an kok nggawa debob enten kira-kira mboten disorake iki wong iki kapan stres e ha niki niki pas iki nggawa endok dan niki netarane bunga Imam Busiri ngetarane bunga ngelem ngelem nang kanjeng Nabi lewat burdai. Imam Al bersanji ngetarane bunga akhirnya ngarang kitab berjanji. Krono ilate Wong Jowo gak pati fase akhirnya ngomonge berjanjian. terus Imam Ad-Dhaibai nggih ngarang kitab sing nerangane nggih menika sejarahe Kanjeng Nabi krana wong Jawa ilate kaku akhire mboten isa ngomong di dhaibai tapi tibaan. Lha nget nggih -nge, tibaan. Mangane jenengan lek teng daerah Daelah Lor niku pas jenenge berjanjian utawa tibaan wong Osing niku, wah seduo ya niku lek wis ngadep

ini ya Abu Bakar. Kadang-kadang si ahli mau mosok kok ya Abu. Maksudnya ya Aba. Wes aja diomongane nahwu kaya ngoten niku. Ke ya Abu Bakar mosok lungo jejeg si kile sing kiwa ngadeg senden karo saka. Kadang-kadang kalih -kadang rokokan nggih. <tulah> <tulah> ya, sing penting ngetarane bungah ngoten mawon nggih, ngetarane bungah. Lah, bunga yang terpenting ya buat namung niku tok tadi ana zaman bunga lek ana lairé kanjeng Nabi bunga ora aku lek mulutan nggo wondok sak debok kemudian ingkung terus jika i sego tiga i sepoke nang arep dhewe waya salat piye rada males nah bunga nang kanjeng males salat e waya puasa, setiap puasa penyakit emah nggih bunga cap nopo nih. Jadi bunga niki di samping niki, yo ya, nopo berarti demen nang kanjeng nabi, lewat demen nang kanjeng nabi, yo ngelakoni perintah kanjeng nabi, ngedoi larangane kanjeng nabi. Mangkane tuntutan kulo panjenengan niki menghormat lahir kanjeng nabi, ngetarak bunga. Lu opo kok gak dihormati waktu wafate Lho, kanjeng Nabi ini ku waktu wafatnya susah yang buatan panjen dengan tok langit bumi kuah, podo susah gak perlu menghormat wafatnya kanjeng Nabi sing penting perlu menghormat lahirnya kanjeng Nabi ben podo bunga nggih. ben bunga lah cuma ketika sakliane kanjeng Nabi niki kata-katai sing dihormati nopo Nggih menika wafate. Kaya wafate Mbah Yai Syafaat, wafate Mbah Yai Juniati, wafate Mbah Yai Zarkasi. Niku dipun khali dipun pringati tujuane napa? Tujuane ben diceritakne. Nalika wektu uripe niki sing dilakoni Yaisauddin Zuhri niki napa? nalika gesang niku ya Izarkas niki sing dilakene napa no ben dicritane ora usah ado-ado sik nyritane sing cedhek-cedhek lek nyritakane jaman kanjen Nabi kadhoan nyritakno sing cedek cedhek ya izar iku pateng jamaah ya izar iku luman ya kasih iku ahli toreko lah ini kita ceritakan makanya lek ngekholi niki sing dikholi wong wong sing api api munggu gusti Allah ngekholi siapa ngekholi Abu Jahal tapi piye lek menyeritakan nyeritane Abu Jahaliku, iku. Wes, dadi mangkane wong sing api, api. Lek dicritane akhire nopo? Akhire nih kalian kula panjenengan sedaya. Maka dengan wafatnya Kiai Haji Saifuddin Zuhri ini dipun sebutaken wonten salah sedekal pun syair antalladzi waladat ka ummu kabakia wan nasu haulaka dohikan masruro wakmat ila amalin takunu idha baqaw fi yaumi mautika dohikan masruro ngerti nggih antalladhi waladat ka ummu kia. e kiai saifuddin kiai zarkasi kiai junaidi para kiai kiai lintunipun nalika sampeyan lahir met

le enek bayi lahir procot kok gak nangis eh, ini perlu dipertimbangkan ini gak pati waras bayi ini Oke. Makanya ini makanya ini niki. ini waladat ga umu ka ya sampian bian nari dilahirakan ibu eh nangis tapi wana haulaka yat hakuna sururo tonggone dulur-dulure Sedaya tinen tanggone padha nyambang padha ngguyu-ngguyu bungah. Bayine nangis sing ngendangi ngguyu-ngguyu bungah. Mangkane saking bungae lek jagong bayi ngendangi bayi enek sing gawa popok, nggih mboten. Enek sing gawa sabun, enek sing gawa dhuwit lan sak pinunggalane. anak-anak apa? Saking bungae. Ya. Dadi ini nangis kiwa tengene padha guyu-guyu bunga. Lah pesene syair niki sing nomor 2 dos wa mat ila amalin takunu ida bakau fi yaumi mautika dohikan masruro Golek o amal, golek o kelakuan, nalikane sampeyan mati besok nang alam kubur iku padha guyu-guyub. Nah, sedangkan sing urip padha nangis. Ha niki pesene, golek o amal, golek o kelakuan sing nalika sampeyan besok nang alam kubur guyu-guyub. podo bunga bersukaria lanjenengan sing urip podo nangis sinten sing boten nangis nalika wafati yaisar kasih podo nangis saat ini lek neuwong mati ditangisi oleh apa olehnya oleh ngapa tuh kau sementi lek nangisi ojo kau nangisi wong kafir jahiliyah sampai pipi niti. keplaki sampe klambine disek mboten nase. Le Meknas. Mboten napa-napa mboten niku nggih. Menjenenge menungsa masa nabi niku nah dite tinggal sinten putraneipun nggih nangis to. Cuma nangise mboten sampe kaya wong jahiliyah. Kadang-kadang tiyang niku nganu enten sok-sok kemesok ngoten nggih. Ana wong mati kok ditangisi. Lho piye Apa lek nek mati terus men guyu-guyu no bungah. Oh iki rondone ayu. Lah ngoten akhire lek guyu kan akhirnya kan nilaine oh iki berarti rondone ayu. <laughs> nangis. Yeah. Mangane teng riku nggo amal besok lek sira mati guyu-guyu bunga tapi sing ditinggal padha nangis. Sinten sing mboten nangis nalika wafate Yesus Ibnu Zuhri. Sinten sempat menangis nangis nalika wafate para wali para kiai wafate ya syafaat wafate sinten niku. Kabeh nangis tapi beliau saat menika detik menika sampai hari kiamat guyu-guyu bunga. Bunga. Lho kok bisa bunga? Lho Al-Qur'ane to Yasin sampun dipun sebutaken. Tirasnya dah sembuh ni. Wanak tubuh makot damu wa ata rohum wa kulla shayin ah sayna hufi imamim mubi. Sama ikut Allah ni, aku mature. Wanak tubuh ngangge fi ilmu dore. Betul wa katapna. Sebab lek wa katapna tak tulis. Mari ditulis. Mari wis. Soale wa katapna wis tak tulis. Mari ditulis. Mari. Tapi niki wanak tubuh lita jadut wal istimror tak tulis terus jari ini Allah gak leren-leren kusya -leren, Allah nulis kenapa ini sindu tulis wanak tubuh ma qaddamu amalan-amalan yang dikerjakan oleh beliau-beliau itu mulai beliau meninggal dunia sampai di no kiamat selalu ditulis ganjaran dening di Allah subhanahu wa ta'ala buatan leren-leren leleki putin gue murid sewu berarti murid sewu niku wau termasuk andil ganjaran panjenengan kuwabeh disetorakan dengan sewu putin Begitu juga kepada yang lainnya. -lain. Dan ini sampai seterusnya wanak tubuma. Terus nomor loro wa atharohum peninggalan peninggalan pondok nih gini. Niki adalah peninggalan-peninggalan Kesafudin. Saat ini detik ini Gusti Allah lagi nulis amal kesayane so ahli peninggalan sing ditinggalne. Ini selaman iki tasik didamel ngaji, sasik didamel nggih menika golek elmune Gusti Allah. Mangkane ketika beliau meninggal dunia ya kemudian jenengan kemudian aja putus asa nge. wah ya yes, saifuddin is gone is tak muleh ae kliru nggih terus mawon keranten apa Gusti Allah tasik mencetak kader putra putri ini nggih putra putri ini keranten masalah napa masalah kan Nabi niki sampun dawuh Inna layak la yakbidul ilma intizaan yang tazihu mingkulu bil ibad walakin bikab dil ulama Khusi Allah gak Arab ngilangi ilmu Ilmu sampai di kiamat terus enten Gak bakal entek entek Niki ilmu ini Allah bak bakal entek entek Malah tambah Suwi tambah ketok ake Tambah sui tambah ketok akeh. Biyen arpe ngrungok nih radio mawon masalah leren telung kilo nih ngoten cikuruan batu nih <tuh> arabin delok tv mawon gak tv ini nih kembuatan berwarna ini ku ditarik irong ewu terak aki sian ke? Ya? saat ini kencing dengan arab yang nyelok TV, apa leren nyewa, nang wes akeh TV ini, nang asa ayo ya TV meludak mana? Lain ini ilmu negosi Allah di nih. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Apa mana obat-obatan saat ini menungso keruahang saat ini. Wah kelor biar ora gelem soalnya dingin ngedusi wong mayit. Uh saat ini wah dong godong kelor. Nongkolon doh biar godongin nongkolon doh garing dibuang saat ini mboten di gua dok, di umbi Godong sukun, wes nuwopo menungso niku ke kerahang lebih kerahang menuso daripada hewan. Nggih. Okay. Lelek wedus paling sing dipangan suket. Jadi wedhus gak doyan panganane menuso Lelek menuso doyan panganane wedus. Dan apa? Lha pakis selada panganane wedhus Simbuan Simbukan bareng panganane wedhus iki. Napa malih niku panganane wedhus. Padahal mboten panganannya wedhus, sak wedhus-wedhuse dipangan kan? kerahangnya yang Jadi kerana ditemuk nih, oh iki dari obat, oh iki obat, oh iki digodok iso asam urat. nah ini penyakit Niki saat ini, masya Allah pun belutak betul karu-karuan. Oke, moga-moga kalau -moga panjang diselamatkan selamat akan sangat sedohnya penyakit di pun paringi sehat lahir lan buatin muah cemacem. Oke. Lha wis kaya ngaten iki wis gak ana regane dhuwit, mhon gak ana regane donya. penyakit, wah sango 7 miliar, tuku sandangan, sak sandangan 16 miliar, kursine 7 miliar, wih milihatan e. Tuku sempak niki mhon sing 250 juta nggih. Padahal fungsine nggih apa to mek. Nggih. sehat ketiga mwoso periksonan dokter, duwi ejo akem sepuluh miliyat, telung puluh miliyat, agri dokter, terus pun Pak O sampai ini kehangkian oh, AC ini, ini Pak. Sampai niki setiap jam 10 jam itu melaku melaku. Sarate ojo nggowo sandal, ojo nggowo kaos, mung koloran tok gak usah cabilan. duwi epitung melihat melaku nenda plak, wis kange koloran. Enten gunane duwe lek kau niki, okay. ya? Jadi sedoyo niki adalah sampai oh puan melihat melihatan nih okay. okay. milo manika. dengan wafatnya beliau ini menunjukkan bahwasanya benar yen gusti Allah itu gak bakal nyabut ilmu tapi abdul ulama ulama esing dibundut okay. ulama esing dibundut sing kepanggenan ilmu sing dipundhut. Lek wis sing kepanggenan ilmu niki sing dipundhut, la terus sapa sing nerangane Quran? Sapa sing nerangane hadis? Sapa sing nerangane kitab kitab fikih? Sapa sing ngajari salat? Sapa sing ngajari wudhu Soale ulamae wis dipundhut kalian Allah Subhanahu wa ta'ala makanya kanyen nabi dawe hatta lam yapko alimun sampai ke enek wong alim sitok eh. ini alhamdulillah eh, tasik ke wadah tiang alim kiai junaidi wafat eh kiai junaidi wafat diganti kalian Sinten kezar Zarkasi. kezar Zarkasi wafat diganti mantuni kalian putro putrone kiai syafaat wafat diganti jadi kata yang alim kiai sayhudin wafat diganti oleh putra luruni buatan mek putra luruh bujuni bareng bu. nah ini 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 anggel yang boleh kaya ngerti ini anggel yang boleh kaya ngerti ini namung sitok nik, tok kita ini Nun. jadi <kuh> makanya sang tempuh ada ini aja kemudian putus oh, ya so ada putranya sampun tamatan Jogja dan lain sebagainya bahkan generasi penerus ini bahkan kadang-kadang lebih bisa mengembangkan pemikiran ini pun modern pemikiran ini pun modern zaman biyen seperti penting ngaji utawi iku faslun wajibu mari mulih tekomah jadi pimpinan tahlilan mari saya aja ngomong ngomong saya aja ngomong ngono. ini beliau meninggal dunia diteruskan ada formalnya, unggulan dan lain sebagainya. Makanya monggo ditunggu akan ke, putra putra ini diparingi sehat walafiat sehingga dados sakit mengemban amanat yang kados kayak ngeten ini supaya amat ini terus sampai di kiamat selagi amanat ini sampai di kiamat kiai saifuddin zuri selalu oleh ganjaran selalu oleh ganjaran mungkin ini ki engang sakit kula aturakan datang panjenengan sedoyo nyun pangapunten dan engang kula akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa Kiai Haji Baharul Muttaqin. Musuh menggerakkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم يا الله لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا دينا إلا كفيته ولا جهلا إلا علمته ولا فقرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أوصل ثواب ما قرأناه هاتية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى بيته وجميع الأنبياء والمرسلين وشهد الصالحين خصوصا إلى روحي أخينا الكريم ابن الكريم أو مغفر له كيدي سيف بن زهري اللهم اغفر له الله وارحمه وافي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة para hadirin soh hadirat rahimahumullah demikian tadi semua rangkaian acara bisa kita jalani dengan penuh hikmat penuh dengan lancar dan sukses semoga semua acara yang baru saja kita jalani bisa menjadikan amal soleh dan membawa bekal menjadi bekal untuk kita semua besok di hari yaumil kiamah dan juga semoga kita bisa mengambil hikmah kita bisa mengamalkan dari apa yang telah disampaikan oleh Kiai Haji abdillah muhtar amin ya robbal alamin dan juga semoga kita semua mendapatkan barokah dari keluarga besar pondok pesantren Bustandul Makmur II, ingkang sampun almarhum utawi almarhumah wabil khusus dumateng Kyai Haji Saifuddin Zufri Amin ya robbal alamin dan yang terakhir saya atas nama Mukosimul Aukot bila mana saya dalam memimpin acara ini mulai awal hingga akhir melakukan kekeliruan, melakukan kesalahan baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja baik berupa ucapan, sikap atau perbuatan saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dari saya akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh